Nhất. Hai mãn nuôi sọc quay. Nè, burung perkutut. Wah, ada jalak. Wah, tak Jawa. Oh yeah. Kantor Kepala Desa Langen Harjo. Bener. Nah, teko nggone. Pemirsa, lali arepan. Berjumpa lagi dengan saya, Tilik Kampung, Desa Langen Harjo. Nah, hari ini saya mungkin mau nilai blusuk-blusuk. Ada peninggalan sejarah, ada kerajinan, mungkin lebih banyak lagi di sini. Saya tak mau minta izin sama Pak Lur Rah dulu. Gede tenan gone. Sugeng ejang, Pak. Badhe pinanggih kalian Pak Lurah wonten. Oh, panjenengan iki abak. Waduh, ora roh. Nek iki Pak Lurah. Pak. Ah, niki wau kula mlampah-mlampah, Pak. Nggih. Niki Desa Langen Harjo nggih, leres. Wah. Kok saya dengar-dengar di Langen Harjo itu ada sejarah peninggalan itu apa ya? Benar, Pak? Ini ada pesanggrahan Langen Harjo dan pemandian umum air hangat. Oh, oke. Mengandung belerang bisa untuk mengobati penyakit kulit. Oh, untuk mengobati penyakit kulit. Oh, melu omong wae kulit ben sehat. Wae meneng kok. Mungkin ada sejarahnya itu, Pak. Ya. Kalau selain peninggalan sejarah, mungkin di desa ini ada semacam pembuat kerajinan atau apa itu? Ada, Pak. Di sini ada pembuat kerajinan blangkon. Oh, blangkon. Nggih. Selain itu? Dan juga ada peninggalan makam Kaikatan Mukmin dan itu guru Sinuwun ke-10. Oh, PB ke-10. Jadi ada makam juga ya, Pak ya. Selain pembuatan blangkon, mungkin ada kerajinan lain, Pak. Di sini ada apa? Kerajinan wayang. Oh, penatah wayang. Waduh, ternyata ya hebat ya, Pak. Pak, mungkin apa potensi di masyarakat dusun Langen Harjo, Pak? Selain mempunyai potensi kerajinan, itu mungkin ada potensi-potensi yang lainnya, Pak. Untuk ini ya, ini Pak, kalau potensi lain itu yang untuk komunitas anak muda, jika setiap minggu ada lomba burung berjijur. Oh, ngaten. Yang paling utama sekarang saat ini trennya. Oh. Jadi setiap minggu di pesanggrahan di pemandian umum ada lomba pijuk burung. Oh, ngaten. Jadi itu ada kegiatan dari kalangan anak-anak muda itu.
Wah, di Pesanggrahan Langen Harjo, tuh heh, seminggu sekali itu diadakan ladberan, latihan bersama. Ladber apa? Tekon, gue kira jomong, taku. Pak, mungkin cerita bapak ini membuat saya lebih penasaran, Pak. Saya mau tilik ke sana dulu. Saya minta izinnya, saya matur nuwun bapak. Cok, saiki rono. Pesanggrahan peninggalan PB 10. Mau gimana? Kulon pun niki dipun lepas mboten? Harus lepas. Tapi kalau sana boleh dibawa tapi dicangking, enggak dipakai. Bu, ini saya mau tanya-tanya, ini kok bisa dinamakan pesanggrahan itu sejarahnya dulu bagaimana? Pesanggrahan itu kalau dulu namanya pesanggrahan, kalau sekarang sebutnya villa. Tapi ini satu di antara 10 pesanggrahan milik Belanda. Ini pesannya buat ini apa? Ngaten. Pesanggrahan anggap juga kata kata talas. Tunggal dan di situ tuh dermaga. 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 Jadi nih kapal nopo ke tidak ke Madura ke Surabaya itu tidak. Kapal itu kita dari mereka kayak Rasulullah yang aku jadi. Tapi kalau pesanggrahan itu biasanya raja dengan keluarga ini sore itu ya istilahnya ya istirahat tapi sambil tenang. Contohnya ke pagi-pagi. Nah, pemirsa, wah, saya ternyata merasa lebih nyaman dekat sama keluarga raja. Itu ada peninggalan Rojomolo ya? Replika. Replika. Replika Rojomolo itu yang berada di apa itu? Di kapal. Nah, itu. Bu, mungkin ada cerita yang lain selain tempat ini sih. Pesanggrahan ini dibangun oleh Pak Gubernur Sembilan, terus yang di belakang sana itu ada sumber air panas. Oh, yang Pak Gubernur.
Anehnya kan ada karo sumber niki. Nggih. Tapi kok mriku wonten sumber air karena terkena. Cuman waktu saya masih kecil, nggih. Itu sabet itu digowere dicemplungke itu langsung airnya itu di situ. Tapi mungkin karena harus haus. Nggih. Tapi sekarang lebih segar. Oh, ngagem mesin. Ya nanti nek wonten rezeki sudah didandani itu. Istilahnya saiki apa ya? Apa sih itu buat gaduh jadi buat kontras diri gitu. Oh, jay. Itu belum gak? Oh, jay. Mungkin saya mau tengok ke sana lebih banyak lagi, tapi saya minta izin.